seperti yang kita janjikan di awal. Di Casablanca hari ini kita hadirkan secara spesial ya untuk JMW. Ini adalah hadiah khusus dari JFC. Terima kasih. Kita persembahkan satu nasional kostum kita yang pertama kali meraih tingkat dunia setelah Indonesia 19 tahun mengikuti ajang Miss Universe, dan baru tahun 2015 Indonesia meraih prestasi ini. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa kemenangan Miss Universe juga telah diraih sebelumnya, yaitu di Miss Internasional di Tokyo, dan Miss Supranasional di Polandia. Yang mewujudkan berarti Indonesia dalam tahun yang sama meraih 3 sekaligus Best National Performance di Asia. Tapi secara khusus hari ini kita hadirkan yang National Costume The Chronicle of Borobudur, persembahan dari Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Best National Costume Miss Universe 2015 di bawah tangan Mazia Faris. Silakan. Dan harus melintasi runway sepanjang 3,6 km.
saya yang merancang dan direalisasi oleh tim kreatif dari Jember Fashion Carnival ya. Dan kita tunggu persembahan Miss Universe 2016 ya, yang akan datang. Tunggu karya kami yang lain. Berikan tepuk tangan. Semoga luar biasa sekali Mas Faris. Mas, kalau boleh tahu ini beratnya berapa ini? Yang proses pembuatannya berapa lama kalau boleh tahu? Oke, ini beratnya sekitar 2